Ada satu berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan di penghujung tahun ini. Saya percaya Yesus lahir bukan cuma sekedar secara fisik, tetapi dia sudah bangkit dan saat ini juga rohnya itu ada di dalam diri kita. Ini yang memberikan satu pengharapan kepada kita. Pagi ini apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah Natal adalah sesuatu mujizat. Di mana juga dosa-dosa kita ini boleh juga ditebus dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita. Pagi ini mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Hanya Dia, bukan saja di dalam bulan-bulan ini saja, karena juga bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di dalam perayaan Natal. Tapi kita percaya di dalam seluruh kehidupan kita, Natal selalu harus ada. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita mari menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus ada di sini. Kau hadir, Kau masuk dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah. Semusim berlalu,
Bapa, takkan habis di hidupku.
yang ada di dalam setiap musim hidup-hidup kami. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan itu datangnya daripada-Mu. Tuhan, bawa kami terus untuk masuk. Supaya setiap musim-musim yang sedang kami hadapi ini, kami bisa lalui. Bahkan di penghujung tahun ini juga, ada kasih karunia-Mu Tuhan akan menyertai kami. Ya, ya, kasih karunia-Mu yang membawa kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang memberikan juga keajaiban demi keajaiban. Kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu menolong kami. Ya, setiap musim ini adalah milik.
Dia benar. Di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Begitu luar biasanya nama Tuhan ini. Di saat kita juga lagi sakit, tatkala kita menyebut nama Tuhan, pertolongan itu datang. Karena memang nama Tuhanlah yang menjadikan segala langit dan bumi ini dan serta isinya. Dan hari ini Tuhan juga ingin berbicara kepada dirimu, supaya juga engkau jangan bimbang, jangan ragu. Jangan juga dengan segala kesakitanmu, dengan juga segala kesesakanmu, dengan segala juga penderitaanmu, segala hal apapun yang kau sedang juga alami dalam aniayamu, percayalah pertolongan itu datangnya karena nama Tuhan yang berkuasa. Karena nama Tuhan ini yang menjadikan segala-galanya ada. Dan hari ini juga kalau engkau juga sedang mengalami sakit, sakit yang mungkin juga saudara engkau berkata bahwa ini ada yang seharusnya tidak ada, Allah sanggup untuk meniadakannya. Sebaliknya kalau engkau juga membutuhkan ada sesuatu yang mestinya ada tetapi engkau tidak miliki, karena itu engkau menjadi juga sakit hari ini, Allah dalam nama Tuhan ini juga sanggup untuk menjadikan apa yang tidak ada itu menjadi ada. Coba engkau dengar ini, nama Tuhan itu berkuasa. Kenapa saya begitu yakin? Dalam 2 Timotius pasal 2 19 dikatakan gini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, ini meterainya. Apa yang dibangun atas dasar nama Tuhan itu akan bisa bertahan. Saudara jangan bimbang, saudara jangan terkecoh, saudara jangan tertipu, tapi tetaplah percaya kepada nama Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus ini berkuasa atas hidup kita. Karena kenapa? Karena dikatakan di dalam ayat ini selanjutnya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sudahkah engkau memiliki Kristus dalam hidupmu? Kalau belum, terima dia pagi ini. Kalau belum, engkau juga menjadi miliknya, serahkan semuanya itu. Apakah dengan juga segala juga hal yang ada dalam ketakutanmu, kekhawatiranmu, engkau juga bisa menyelamatkan dirimu? Percayalah, nama Tuhan adalah pertolongan untuk dirimu hari ini. Pertolongan itu ada dalam nama Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan mengenal setiap kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bagian kita saudara, kalau engkau sadar hari ini, mungkin latar belakangmu dahulu engkau hidup dalam kesia-siaan, dahulu engkau hidup dalam keterikatan, di dalam juga engkau dulu hidup dalam juga ikatan hawa nafsu duniawi, hal-hal yang menguasai dirimu, bebaskan. Percayalah, karena Tuhan sedang berbicara kepada saudara, karena nama Tuhan itu akan memberikan pertolongan kepadamu. Tidak ada yang sia-sia kalau engkau kerjakan itu di dalam nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu menara yang kuat, kota benteng kita, tempat perlindungan kita, dan kesembuhan bagi orang yang mempercaya. Kalau orang timpang bisa berjalan, orang buta bisa melihat, saya percaya engkau hari ini, engkau akan mengalami hal yang sama, urapan yang sama. Karena Tuhan, tadi dikatakan katanya, Tuhan selalu katanya menolong kita, selalu memperhatikan kita, sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan bimbang, tetap percaya, karena inilah hidup kita. Karena ini adalah waktu untuk kita menyerah kepada Dia. Tangan Tuhan akan menyertaimu. Tangan Tuhan akan menjamahmu. Bagian manapun yang kau juga alami kesakitan itu, baik itu juga di dalam fisikmu, kalau engkau juga mengalami ada patah di dalam tulang-tulangmu, hari ini terjadi, kalau mungkin juga
itu sambungannya tidak begitu sempurna, tapi di dalam nama Yesus ini terjadi kesempurnaan itu. Kalau engkau sudah juga mengalami operasi kataraks, tetapi juga engkau juga mengalami gangguan pada matamu, tapi di dalam nama Yesus juga hari ini biar juga terjadi kesembuhan, kejelasan, tidak lagi kabur, tidak lagi juga itu akan mengganggu matamu, dan akan juga segala sesuatu, sinar apapun yang masuk pada matamu, maka matamu akan kembali lagi normal, engkau tidak juga akan merasa terganggu. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan ini. Kalau engkau juga mengalami gangguan pada bagian sendi-sendi di jari-jarimu, hari ini disembuhkan Tuhan. Dan engkau yang berbeban berat sehingga engkau tidak bisa tidur sepanjang minggu ini, bulanan ini, hari ini insomnia ini di dalam nama Yesus, sebab nama Yesus adalah pertolongan buat hidupmu. Nama Yesus itu adalah jaminan buat dirimu. Pegang janji Tuhan, bagian engkau adalah percaya dan serahkan semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Percaya dan serahkan semuanya. Karena inilah hidup kita. Hidup karena percaya. Hidup karena kita mau berserah. Dan Tuhan akan menggenapi semua janjinya. Yang lemah engkau berkata engkau kuat. Yang miskin engkau berkata engkau kaya. Ya, sekarang ini terjadi apa yang menjadi janji Tuhan ini. Sebab Allah sedang bekerja dalam dirimu. Sekarang juga bangkit dan tinggalkan semua yang menyusahkan, beban apapun dan dosa apapun. Karena Yesus selalu setia kepada janji. Pertolongan itu ada dalam nama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Tergerak berdoa kepada juga saudara-saudara yang merindukan untuk juga ada lahir anak lewat juga kandunganmu. Apapun yang dokter sudah juga vonis, mungkin juga ada hal yang mustahil sekalipun, tapi percayalah Tuhan mengenal orang yang percaya kepada Dia. Tuhan akan menolong orang-orang yang berharap, dan pagi ini Dia berbicara kepada dirimu. Buka hatimu. Kau suami istri, bereskanlah kalau ada juga hal-hal yang perlu dibereskan.
supaya engkau yang dikatakan dalam juga tadi kita nyanyikan, imanku bersepakat, percaya kepada janjimu Tuhan. Hari ini engkau adalah milik Tuhan. Waktu engkau selesaikan semua hal apapun yang menjadi hambatan, Allah akan campur tangan. Apa yang mustahil sekalipun tidak mustahil. Kemandulan tidak berkuasa. Semua gangguan di dalam juga kandunganmu, ya apapun yang dibilang katanya juga karena sudah lengket atau apa saja yang secara medis itu tidak mungkin, tetapi Allah kita ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang terima itu di dalam kandungan ini. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, karena di dalam nama Tuhan pertolongan itu ada. Terima ini, terima ini. Yes. Tuhan, kau jamah bagian-bagian di dalam juga tubuh saudara-saudaraku ini. Kalau selama ini tidak ada kedamaian, kegelisahan datang di dalam hati mereka, tapi hari ini biarlah damai itu datang. Ada kekuatan itu datang. Terima kasih untuk kesembuhan dalam roh jiwa kami. Karena kami percaya di dalam fisik kami ini akan terjadi sesuatu. Sel-sel dalam tubuh kami ini akan kembali lagi normal. Ya, yang tidak normal di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Karena kenapa? Karena kami punya iman. Dan kami punya Tuhan yang besar. Katakan ini sama-sama, katakan dengan saya. Kamu punya
Tuhan, terima kasih untuk segala mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah berubah. Ya, Engkau tidak pernah berubah. Kami yakin itu. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami bimbang, kami ragu, kami tidak percaya. Tapi hari ini ada berita baik. Ada good news buat kami. Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kami dari segala persoalan kami. Dan Yesus itu ada di dalam kami. Karena pertolongan itu ada di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami saksi-Mu. Jadikan kami ini juga orang-orang yang akan dipakai untuk menyalurkan berkat-Mu lagi. Supaya juga mereka yang belum kenal Engkau bisa melihat, merasakan, bahkan juga dinyatakan bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami terima semua berkat-Mu pagi ini. Supaya juga dalam seluruh dan sepanjang hari ini juga ada urapan-Mu yang akan menyertai kami. Kami ingin saksikan betapa Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya ini, mari kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.